Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. K. Haji Didin Habiduddin, yang terhormat K. Haji Tubagus Ahmad Dahlan Idrus MSI, yang terhormat Bapak Yanto Dispusip Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat Bapak Anton Sukarna, Direktur Penjualan dan Distribusi BSI, yang terhormat Ibu Ferry Farhati, Ketua Tim Penggerak PKK, yang terhormat Dirjen Bimas Islam, Bapak Komarudin Amin, dan kepada para suku Dinas Perpustakaan DKI Jakarta, dan yang terhormat Ketua Umum IKAPI, Bapak Aris Hilman Nugraha, yang terhormat Ketua Panitia Islamic Book Fair 2022, Bapak Mahmud Anis Baswedan, dan yang terhormat Bapak Ibu hadirin sekalian. Selamat datang di pembukaan Islamic Book Fair 2022. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam sebuah silaturahim, acara yang setiap tahun kita selenggarakan, yang tentu saja untuk meningkatkan kualitas dan tingkat literasi khususnya bagi bangsa yang kita cintai ini. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini, di hari Rabu 3 Agustus 2002, kita bisa berkumpul dalam penyelenggaraan Islamic Book Fair yang ke-20 dengan tema Literasi Islam Menumbuhkan Optimisme Bangsa. Dan di awal tadi kita telah dihibur Sanggar Lembah Sinai Pondok Pesantren Turus Pandeglang, dan selanjutnya kita akan buka acara ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Andrian Ibnu Hadi dan Sari Tilawah Ustadz Muhammad Barik Rizki. Kita akan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. و
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Melihat lagi maha mengetahui. Maha benar Allah nan agung atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran dan memang luar biasa dalam kesempatan kali ini begitu banyak tamu-tamu yang hadir. Saya tadi sampai kelewatan menyapa justru kepala suku penyelenggaraan acara ini yaitu Ketua IMKP DKI Jakarta Bapak Hikmat Kurnia. Tepuk sekali lagi untuk baik, selanjutnya kita akan dengarkan doa yang akan disampaikan oleh yang kita cintai Kiai Haji Tubagus Ahmad Dahlani Idrus. Kami persilakan. Oh.
radhiyallahu ta'ala anhu sahabati rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana akal hamdu kami yang mabrur di jalan berkali ma'adhi musyaitan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan ke Nabi Nabi Amin ibn Awali wa Raka wa taqdira Nabi Ajan ibn Ahadha wa tutahir Nabi Amin ibn Sayyad wa terfam Nabi Amin ibn Ka'ala Darujad wa tibal Nabi Asar Rahyad min jamil khairul rahmanin aku syumadir. اللهم إنا نسألك بحق سورة الفاتحة المعظمة وسلم وسلم والقرآن العظيم أن تقضي لنا حوائجنا وأن تبعد بيننا وبين عبدنا كما بعدت بين المشرق والمغرب وأن تفتح لنا بيد الخير وأن تعد لنا معاد الخير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تحفظنا في أديننا وأنفسنا وأولادنا وأحبابنا وأصحابنا وأهلنا وأهلنا من كلمات المسلم وفتنة المضير إنك ولي الله أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حياتنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ألحمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. على كل حرف كتب منكر عبد الأبد ودخل الدهر. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضلك سبحانك اللهم وبحمدك عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. IBF hadir. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Terima kasih. Semangat luar biasa. Demikian tadi hadirin yang kami cintai, insyaallah apa yang telah kita aminkan tadi tentu saja akan memberikan kelancaran dalam pelaksanaan acara yang sangat luar biasa ini. Baik, Bapak, Ibu, hadirin sekalian, Islamic Book Fair 2002 yang akan diselenggarakan selama 5 hari, mulai hari ini sampai dengan tanggal 7 Agustus, tentunya panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya agar event ini berjalan dengan lancar dan sukses insya Allah. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimanakah persiapan dan apa saja yang ada di Islamic Book Fair 2022, kami undang kepada Ketua Panitia Islamic Book Fair 2022, Bapak Mahmud Anies Baswedan, untuk menyampaikan laporannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya fa'illadina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Didin Hafiuddin, yang saya hormati Bapak Kiai Haji Tubagus Ahmad Dailami Idrus M.Si, yang saya hormati Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, yang saya hormati Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta Bapak Andika Permata atau dan yang mewakili, yang saya hormati Ketua Umum IKP Pusat Bapak Aris Hilman beserta pengurus pembina penasihat yang hadir, yang saya hormati Ketua IKP DKI Bapak Hikmat Kurnia beserta para pengurus penasihat pembina yang hadir,
Yang saya hormati Direktur Utama Bank Syariah Indonesia yang di kesempatan ini diwakili oleh Direktur Penjualan dan Distribusi BSI Bapak Anton Soekarno. Yang saya hormati Direktur Exhibition JCC Bapak Erwin Sulaiman beserta jajarannya. Yang saya hormati pimpinan Syekh yang tergabung di organisasi Muslim Council of Elders atau Majlis Hukama Muslimin. Yang saya hormati Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Profesi DKI Jakarta yang diwakili oleh Pak Yanto beserta lainnya. Yang saya hormati Wakil Pimpinan Redaksi Republika Bapak Nur Hasan Murti Aji. Yang saya hormati Ketua Umum atau Pimpinan PKK Provinsi DKI Jakarta beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Bunda PAUD Jakarta Barat, Selatan, Timur, Pusat atau yang mewakili. Yang saya hormati, saya banggakan, yang saya cintai teman-teman Panitia Islamic Book Fair 2022 dan teman-teman seperjuangan mantan Panitia Islamic Book Fair yang hadir di kesempatan ini. Yang saya hormati para tamu undangan yang saya mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah bersama-sama kita panjatkan atas izinnya pada pagi menjelang siang ini kita bisa bersama berkumpul di gedung Hall A JCC dalam rangka mengikuti acara pembukaan pameran buku Islam Islamic Book Fair ke-20 tahun 2022 yang insya Allah akan berlangsung mulai hari ini Rabu 3 Agustus hingga Ahad 7 Agustus 2022. Salawat dan salam marilah kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang istiqomah di jalannya. Amin. Bapak Ibu tamu undangan hadirin yang saya hormati. Pameran buku Islam Islamic Book Fair tahun 2022 menempati stand atau booth sejumlah 128 stand terdiri dari peserta penerbit sejumlah 49 penerbit 113 stand. Teman-teman penerbit peserta ini menyajikan buku sebanyak kurang lebih 10.000 judul dengan jumlah eksemplar pagi ini kurang lebih 1 juta eksemplar. Mudah-mudahan nanti siang sudah berkurang, bertambah lagi dan bertambah lagi. Dan 15 stand adalah perusahaan non penerbit. Perlu kami sampaikan, kalau nanti kita lihat masuk ke dalam di arena Hall A, peserta hari ini, peserta tahun ini sebanyak 128 stand. Bukan karena peminatnya tidak ada, tapi karena semata-mata kami menjaga prokes. Sehingga kalau nanti kita lihat di samping kiri dan kanan tempat itu kosong bukan karena tidak terjual tapi karena kami menjaga prokes kesehatan. Sehingga insya Allah meskipun pengunjung padat
insya Allah tidak sampai berdesak-desakan karena areanya terbuka lebar. Tema pameran buku IBF tahun 2022 adalah Literasi Islam Menumbuhkan Optimisme Bangsa. Tema ini kami tetapkan untuk memberi semangat kepada kita semua stakeholder masyarakat perbukuan Islam khususnya. Ayo kita kembali bersemangat menerbitkan buku, karena sejatinya buku masih tetap dan selalu dibutuhkan. Di samping itu, penyelenggaraan pameran Islamic Book Fair 2022 ini dirindukan oleh masyarakat pencintanya. Setelah satu kali penyelenggaraan absen, kebetulan akhir penyelenggaraan yang ke-19 tahun 2020 itu berada di awal pandemi COVID. Jadi 2 tahun berlalu terasa lama sekali. Dengan menyiapkan kurang lebih 40 acara yang ada, insya Allah kami yakin pengunjung akan makin banyak, dan insya Allah acara-acara yang kami sajikan akan lebih menarik. Sejak panitia dibentuk bulan Oktober 2021, kami mulai persiapan awal untuk terselenggaranya pameran. Di tengah belum ada kepastian bisa tidaknya pameran diadakan karena kondisi COVID saat itu. Alhamdulillah muncul harapan. Di bulan Desember 2021, COVID mulai turun hingga bulan Maret 2022, launching pertama bisa diselenggarakan. Alhamdulillah di launching pertama terjual stand yang menggembirakan. Seiring dengan waktu dan kondisi makin menggembirakan hingga akhir menjelang pameran, stand yang laku cukup bagus. Mengingat imbas dari pandemi, dengan mempertimbangkan kondisi perbukuan karena susahnya mengumpulkan buku-buku, acara yang selalu menjadi harapan atau penuh primadona di setiap pembukaan, yaitu terpilihnya buku-buku terbaik, akhirnya dengan sangat menyesal tidak bisa kami selenggarakan. Berikutnya adalah di tahun ini kami hanya menyiapkan acara arena yang pameran di Hall A saja, Hall B tidak ada. Di kesempatan ini pula, insya Allah nanti kita akan menyaksikan, kami memberikan penghargaan apresiasi kepada tokoh perintis lahirnya pameran buku Islam IBF dan penghargaan pada buku Life Achievement Buku Legenda. Alhamdulillah, tahun 2022 IBF bisa diselenggarakan. Semoga dengan terselenggaranya pameran IBF ini memberi semangat, optimisme kita semua. Insya Allah, dunia penerbitan buku, khususnya buku-buku Islam, dapat kembali bangkit dan berkembang. Amin. Keberlangsungan IBF ini tentu didukung dan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pihak manajemen JCC memberi banyak kemudahan, keringanan, bermacam fasilitas kepada kami. Di antaranya yang paling kita perlukan yaitu fasilitas sholat. Alhamdulillah, di samping fasilitas sholat atau masjid, difasilitasi juga untuk menggunakan ruang hall B. Dan selama pameran berlangsung, tentu segala fasilitas yang berkaitan dengan sholat disiapkan. Yang terpenting ada tempat wudhu. Dengan demikian, insya Allah selama pameran berlangsung, untuk sholat para pengunjung dan peserta tersedia tempat yang cukup representatif. Selain manajemen JCC, pihak lain yang bekerja sama berkolaborasi dengan kami
untuk suksesnya penyelenggaraan IBF 2022, kami ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang telah memberikan nanti memberikan sambutan secara online, Ketua Pengurus PKK dan Pengurus PAUD Bunda Ferry Farhati Ganis beserta seluruh jajarannya, yang ucapkan terima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Rashid Baswedan beserta seluruh jajarannya, beserta Wakil Gubernur DKI Bapak Ahmad Riza Patria. Kami ucapkan terima kasih kepada Direktur Utama Bank Syariah Indonesia, Bapak Heri Gunadi beserta staf Bapak Anton Soekarno. Ucapkan terima kasih kepada Kepolisian Polda Metro Jaya, Polresta Jakarta Pusat dan Polsek Tanah Abang. Mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan perusahaan peserta pameran IBF yang telah bergabung. Kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan media partner beserta jajarannya, Republika Co-ID, MNC Trijaya FM, Music City, iDream Radio, Channel Muslim, Di Radio, AnTV, Lina Newsnet, Radar.com ID, dan Birmania ID. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas semua amal Bapak Ibu dengan pahala yang berlipat. Tidak lupa, kami mohon maaf bila di acara pembuka ini khususnya ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita simak laporan Ketua Panitia Islamic Book Fair 2022. Berikutnya kita akan simak bersama sambutan dari Ketua IKAPI DKI Jakarta. Kami persilakan kepada yang kami hormati, Bapak Hikmat Kurnia. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Kiai Didin Habinuddin, terima kasih selalu mendukung, selalu memberi nasihat untuk keberlangsungan Islamic Book Fair ini. Yang terhormat Kiai Dadang, sebenarnya nama lengkapnya saya suka panjang, Pak. Kiai Haji Tubagus Ahmad Dahlani Idrus. Pimpinan Pondok Pesantren Turus di Pandeglang. Ini Pak Kiai ini membawa 1.200 santrinya ke acara ini. Terima kasih atas selalu mendukung kami. Terima kasih juga untuk Pak Anton Soekarno, Direktur Penjualan dan Distribusi BSI, atas kehadirannya, atas dukungannya. Ini sebuah anugerah bagi kami sehingga acara ini bisa berlangsung dengan baik. Saya ucapkan terima kasih juga pada jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ada Kepala Divisi Pak Andika dan jajarannya, ada Kepala Didas Parekraf Pak Andi Permata dan jajarannya, ada Pak Wahyu dari Divisi, juga ada sudin-sudin di bawahnya yang telah bergiat menyelenggarakan acara free event dari Islamic Book Fair ini. Berbagai acara webinar kami telah laksanakan. Yang terhormat Pak Aris Hilman, Ketua Umum IKAPI dan pengurusnya, saya lihat ada Pak Mapa, ada Pak Edi, terima kasih atas kedatangannya. Saya juga terima kasih kepada Dewan Pertimbangan IKAPI Jakarta, ada Pak Lukman, ada Pak Tohir. Saya juga terima kasih kepada Ibu PKK semua, kepada Disbus Pak Fitudin Paudi, dan semua yang telah memungkinkan acara ini berlangsung.
Segala puji bagi Allah yang abadi dan tiada batas. Hanya bagi Allah lah kita bersyukur. Tuhan pemilik kemurahan dan kebajikan menyeluruh. Zat yang maha pemurah yang telah menganugerahkan nikmat berpikir dan merenung serta membukakan jalan untuk mengenalnya. Salawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi besar Muhammad SAW, pemimpin terbaik, sosok yang mengetahui hakikat alam manusia serta mengajari umatnya bagaimana cara membaca dan memahami alam semesta tidak hanya dengan mata kepala tapi juga dengan mata hati. Bapak-bapak ibu yang berbahagia, menyelenggarakan IBF yang ke-20 ini sepertinya bukan pekerjaan mudah kali ini. Situasi pandemi menjadikan IBF yang ke-20 ini batal terselenggara tahun lalu. Jadi harusnya IBF ke-20 ini berlangsung tahun lalu, tapi kita tidak bisa melaksanakannya. Bahkan untuk tahun ini yang biasanya berlangsung di bulan April atau Mei, berlangsung di bulan Agustus ini. Ini tantangan yang sungguh berbeda dalam hal penyelenggaraan. Namun atas kekuatan Allah yang Maha Kuasa, atas kerja keras dari teman-teman panitia dan atas dukungan berbagai pihak, alhamdulillah IBF ke-20 ini bisa terlaksana. Bagi kami pengurus IKP DKI Jakarta dan panitia IBF, Islamic Bookfair bukan sekedar event pameran yang bermotif bisnis. Bukan juga sekadar panggilan jiwa sebagai pelaku dunia perbukuan Islam. Posisi IBF telah melakukan itu. IBF adalah dakwah bagi kami untuk menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Menjadikan literasi Islam sebagai pijakan dasar untuk membangun bangsa yang kuat. Dan saya percaya bangsa yang kuat akan menghasilkan peradaban yang hebat. Hadirin yang saya hormati, walaupun situasi sekarang tidak mudah bagi dunia perbukuan Islam, namun kami meyakini IBF harus terselenggara. Sebab IBF bisa menjadi pemantik bagi bangkitnya dunia perbukuan Islam saat dihantam disrupsi teknologi digital dan diinterupsi oleh COVID-19. IBF adalah momentum untuk merawat, menumbuhkan optimisme, dan terus mengembangkan hasanah perbukuan Islam. IBF adalah nyala api bagi literasi Islam. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Saya selalu percaya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan seperti sebuah ungkapan, jika kita takut diterpa angin kencang, jangan pernah punya cita-cita untuk jadi pohon yang tinggi. Artinya, tak ada IBF tanpa masalah, tak ada perjuangan tanpa salah-salah. Tetaplah kita berikhtiar sampai upaya kita berubah menjadi alhamdulillah. Sejatinya penyelenggaraan IBF tahun ini perlu melakukan berbagai penyesuaian. Tadi Pak Anies sudah mengatakan jumlah hall tidak bisa dua tapi satu. Panggung juga biasanya di belakang di sini. Namun inilah upaya kita untuk melakukan adaptasi dengan situasi yang ada. Cara boleh saja berbeda tapi tujuan harus tetap istiqomah. Saya percaya tidak semua keputusan yang kita ambil selalu tepat dan bijak. Sebab hidup selamanya tentang beradaptasi dengan keadaan dan belajar menghadapinya dengan lebih baik. Yang penting kita tetap berpikir positif dan menghadapi setiap persoalan dengan rasa optimis. Yakinlah, jika kita orang optimis, kita tidak pernah kehabisan cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Mungkin benar kata seorang pemerhati pendidikan bahwa pandemi adalah peluang emas untuk mendongkrak penguatan pola pikir, pola perilaku, dan pola hidup setiap bangsa. Dan ini hanya bisa terjadi jika setiap individu punya karakter yang kuat, kompetensi yang memadai, dan kecerdasan literasi yang baik. Pribadi yang menyadari, menemukan, dan menunjukkan fitrah dan takdir kehidupannya.
Islamic Book Fair ke-20 menjadi istimewa karena inilah upaya untuk memberi penyadaran pada masyarakat pentingnya mengajarkan nilai-nilai positif dan optimis. Saat situasi kehidupan begitu menekan, nilai-nilai yang akan dianut menjadi kondisi yang pokok. Saat setiap kehidupan mengalami perubahan, bakal literasi Islam akan mampu menjadi sarana untuk menyikapi perubahan dengan bijaksana. Inilah IBF Wisata Literasi Islam terbaik bagi umat Islam untuk meningkatkan nilai tambah kualitas dirinya. IBF ini tidak hanya bermanfaat bagi pelajar, pendidik, penerbit, penulis, pembaca, pemerintah, tetapi seluruh pihak yang mencintai bangsa ini. Dengan posisi itu, Islamic Book Fair akan menjadi wahana tersebarnya ide-ide positif bagi optimisme bangsa ini. Semoga upaya yang kita lakukan telah bersusah payah membangun generasi unggul, berteguh dalam prinsip kebenaran dan berjuang untuk kejayaan kembali peradaban Islam tercatat sebagai ladang amal untuk kita semua dan menjadi ijazah tersendiri bagi kemuliaan hidup kita. Insya Allah langkah-langkah kita bermanfaat bagi bangsa, negara, dan umat manusia. Atas terselenggaranya IBF ini, saya ucapkan terima kasih kepada Menparekraf Sandiaga Uno, Gubernur DKI Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Reza Patria, para pejabat di lingkungan DKI Jakarta, Bapak Anton Sukarna dan Direksi BSI, Ketum dan Pengurus PPIKPI, Harian Republika, dan berbagai media, Ketua dan Pengurus PKK, para Sudin Pusid seluruh Kota Jakarta, Pengurus Himpaudi, Penasehat IBF, Dewan Pertimbangan dan Pengurus IKI, dan tentu saja saya harus berterima kasih pada jajaran panitia yang telah bersusah payah menyelenggarakan acara ini. Dan tanpa dukungan dari berbagai pihak, rasanya tidak banyak yang bisa kami lakukan. Terima kasih atas dukungannya. Terakhir, saya akan mengutip sebuah pantun yang dibikin oleh salah satu panitia IBF Mas Sultan. Harum wangi bunga melati, tumbuh berseri di waktu pagi. Islamic Book Fair telah lama dinanti, alhamdulillah kini hadir kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan dengarkan sambutan berikutnya yang akan disampaikan oleh Ketua Umum IKPI Bapak Aris Hilman Nugraha. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabb israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati guru kita Profesor Kiai Haji Didin Habibuddin, guru kita juga Kiai Haji Ahmad Dahlan Idrus, terima kasih Pak atas dukungan yang luar biasa selama ini kepada kegiatan perbukuan di Indonesia, terutama dalam kaitan dengan Islamic Book Fair. Salam hormat juga tentu kepada Pak Gubernur Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Mohon disampaikan juga kepada Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Andika Permata, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsipan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Wahyu Haryadi. Tentu penghormatan kita untuk Ketua DKI Jakarta, Bapak Hikmat Kurnia, Ketua Panitia Islamic Book Fair, Bapak Mahmud Anies Baswedan, kepada Bapak Anton Sukarna, Direktur Penjualan dan Distribusi Bank BSI, kepada Bapak Nur Hasan Mulyaji, Wakil Pemimpin Redaksi Harian Republika. Salam hormat kami untuk para pengurus IKPI DKI, para pengurus IKPI Pusat, dan tentu ada juga para tamu kita dari IKPI daerah lain yang
juga para peserta Islam Book Fair pada tahun ini dan adik-adik semua para pengunjung Islam Book Fair. Tadi saya melihat ada paparan sedikit tentang literasi, jadi saya akan ambil sedikit kesempatan ini untuk bicara tentang literasi. Saya sangat setuju dengan tagline pada saat ini terkait dengan bagaimana literasi kemudian bisa menumbuhkan optimisme bangsa. Hal ini yang agak jarang kita kenali selama ini bahwa ada keterkaitan yang sangat kuat antara literasi dengan bagaimana bangsa ini bisa maju atau tidak. Tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang maju dengan indeks literasi yang rendah. Literasi bukan sekedar minat baca, literasi jauh lebih dari minat baca. Tetapi faktor yang paling memungkinkan literasi itu tumbuh adalah bahan bacaan, adalah buku. Dan begitu kita bicara literasi Islami, maka kita memerlukan bahan bacaan Islami. Indeks literasi paling tidak mempersyaratkan 4 hal. Yang pertama adalah kemampuan baca atau tingkat melek huruf. Kita tidak memiliki persoalan dalam hal tingkat melek huruf. Alhamdulillah 96,04% masyarakat Indonesia bisa membaca. Tapi begitu kita bicara bagaimana kita kecakapan membacanya, maka kita harus perhatikan lagi. Ada tertentu yang menjadi kendala sehingga melek huruf, melek baca tidak berlanjut pada literasi. Hal yang kedua adalah akses terhadap bahan bacaan. Jadi apa yang sedang kita lakukan di sini, apa yang sedang diperkuat, dilakukan oleh IKP DKI Jakarta untuk ke-20 kalinya menyelenggarakan Islamic Book Fair, itu adalah antara lain terkait dengan indeks literasi dalam hal mempermudah akses terhadap bahan bacaan. Saya yakin ada ribuan buku baru di sini hadir dan itu perlu diakses oleh anak-anak kita, adik-adik kita, masyarakat kita secara umum. Hal ketiga adalah yang terkait dengan pembinaan kebiasaan membaca. Kalau kita tidak melakukan itu, maka indeks literasi kita akan tetap rendah. Pembinaan kebiasaan membaca ada di sini juga. Yang keempat adalah alternatif terhadap bahan bacaan. Jadi kalau kita misalnya menggunakan komputer untuk membaca informasi yang benar, disitulah kita sedang meningkatkan indeks literasi kita. Kenapa ini menjadi penting terkait dengan bangsa? Karena literasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang sistem pembukuan, literasi bukan sekedar menyerap informasi, tetapi lebih dari itu, literasi adalah kemampuan kritis untuk menerima informasi. Jadi kalau kita masih termakan oleh hoax, oleh fake news, oleh berita bohong, maka literasi kita masih patut untuk dipertanyakan. Yang kedua, indeks literasi. Literasi menurut undang-undang itu adalah selain kemampuan kritis adalah juga akses terhadap ilmu pengetahuan. Kalau kita tidak memanfaatkan informasi untuk mengakses ilmu pengetahuan, berarti ada persoalan dengan literasi. Dan yang ketiga adalah literasi juga membawa kita terhadap kemampuan kita memanfaatkan informasi untuk kualitas hidup kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik dan kami hormati, inilah perjalanan Islam Book Fair. Saya secara pribadi ikut terlibat 21 tahun lalu. Saya kebetulan juga di Republika dan waktu itu ikut dengan Pak Evi. Ada percakapan-percakapan terkait bagaimana agar literasi Islam ini bisa berjaya. Dan alhamdulillah setelah 21 tahun kita melihat ini bukan sekedar bicara buku, ini adalah bicara tentang peradaban Islam. Bagaimana tokoh-tokoh yang hadir bukan sekedar yang katakan untuk membeli buku, tapi banyak hal bisa kita perbincangkan dalam event semacam ini. Saya rasa penghargaan yang setinggi-tingginya untuk IKP DKI Jakarta ini adalah acara yang luar biasa dan kita memang harus sukseskan. Dan satu hal, selalu saya katakan juga, begitu Islamic Book Fair pada hari ini berjalan dengan baik dan sukses, maka kegiatan perbukuan akan berjalan pada tahun-tahun berikutnya. Ada optimisme dari Islamic Book Fair yang akan membawa kita pada kebangkitan
para penerbit Islam, para penerbit Indonesia untuk kembali berkarya seperti halnya sebelum pandemi. Situasi memang tidak akan pernah sama lagi, tidak akan seperti dulu lagi, tetapi kita akan menemukan kesetimbangan baru bagi perubahan Indonesia. Dan ini ya, mohon maaf atas kesalahan yang kami perbuat dalam kata-kata sebelumnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dosa. Luar biasa, sekali lagi tepuk tangan untuk penampilan dari Sanggar Lembah Sinai. Mana supporternya? Tadi ramai sekali. Deh. Sekali lagi tepuk tangan agar semakin bersemangat dalam kesempatan siang hari ini. Baik, Bapak Ibu yang kami cintai, telah menjadi tradisi dalam beberapa tahun terakhir, Islamic Book Fair memberikan apresiasi dan penghargaan kepada insan perbukuan Islam atas karya dan dedikasinya dalam dunia perbukuan dan literasi Islam. Tahun ini, kembali, Islamic Book Fair akan memberikan penghargaan terhadap pencapaian seorang tokoh atas karyanya yang dianggap bermanfaat bagi umat. Siapakah penerima Lifetime Achievement Award tahun ini? Mari kita simak tayangan berikut ini. Kecintaannya pada Islam membawanya belajar ke Darulfulu dan Al-Basya kepada Depan di Sumatera Barat. Setelah itu, beliau melanjutkan ke sekolah melalui sekolah guru di Mesir pada tahun 1926 dan melanjutkan ke perguruan tinggi Al-Azhar Kairo Mesir, jurusan ilmu hukum Islam hingga tahun 1935. Di situlah lelaki besar jadi mendalami bahasa Arab sebelum akhirnya menyusun kitab fikih. Bukan sekadar menulis atau menerjemahkan hukum Islam ke dalam bahasa Indonesia, beliau harus menaklukkan kompleksitas bahasa Arab. Namun hal ini tidak membuat semangatnya berkurang sedikitpun. Justru beliau makin gigih memahami keunikan dan kekayaan bahasa Arab. Berkat upayanya menyusun buku fikih versi Indonesia, beliau menjadi penyusun buku fikih pertama di negeri ini, fikih Islam. Terbit tahun 1951, fikih Islam menjadi buku wajib di perguruan tinggi dan menengah di Indonesia serta Malaysia sampai sekarang. Pengertian beliau bukan hanya untuk agamanya, beliau juga seorang pemikir dan pejuang bangsa. Pada tahun 1936, beliau ditunjuk Belanda sebagai ketua pemilih hukum agama di Lampung. Dalam rentang tahun 1937 sampai 1942, menjadi pegawai tinggi agama pada kantor Sanggung dalam negara pendidikan Jepang. Ayah 8 anak dan kakek 27 ini juga tercatat sebagai pendiri IAIN Raden Intan Lampung tahun 1964 silam. Beliau amat menekankan nilai-nilai pendidikan dan mewajibkan semua anaknya menempuh pendidikan tinggi. Beliau wafat pada tanggal 26 Januari 1976. Dengan bangga, Lifetime Achievement Award Islamic Book Fair 2022 diberikan kepada almarhum Haji Sulaiman Rashid. Ya, sekali lagi beri aplaus untuk Lifetime Achievement yang diterima oleh penulis buku fikih Islam almarhum Haji Sulaiman Rashid. Untuk itu kami minta dengan hormat kepada Bapak Rohendi, Kepala Penerbitan Sinar Baru Al-Yasidu Bandung, sebagai penerbit buku fikih Islam untuk naik ke atas panggung. Dan untuk menerima penghargaan ini akan diserahkan kepada yang kami hormati, Bapak Ketua IKB DKI Jakarta, Bapak Hemat Kurnia, untuk naik ke atas panggung untuk menyerahkan penghargaan. Kami persilakan. Dan bisa langsung dilanjutkan dengan sesi foto. Kami persilakan yang ingin mengambil foto bisa ke depan langsung. Terima kasih. Kami persilakan kembali ke tempat. Tidak hanya memberikan penghargaan Lifetime Achievement, tahun ini Islamic Book Fair juga memberi apresiasi dan penghargaan kepada tokoh yang telah merintis Islamic Book Fair dari awal hingga menjadi sebesar sekarang. Untuk itu, mengetahui siapakah saja tokoh-tokoh tersebut, kita akan simak tayangan berikut ini. Bermula dari dibentuknya POKJA atau Kelompok Kerja Buku Islam pada kepengurusan IKB DKI Jakarta periode 1994 sampai 1999 dan 1999 sampai 2003, Islamic Book Fair mulai dirintis. Pada masa itu, yang menjadi ketua IKB DKI Jakarta adalah Dr. Andes Haji Bakri Yunus.
Pokja Buku Islam berada di bawah bidang pameran yang berperan untuk menggagas dan mewadahi secara khusus penerbit buku-buku Islam. Sosok yang mengemban amanah bidang pameran buku Islam tersebut yaitu Haji Fahmi Umar. Atas kegigihan dan ketokohannya, pengurus IKP DKI Jakarta melalui Islam Book Fair 2022 menganugerahkan penghargaan tokoh perintis Islamic Book Fair IKP DKI Jakarta kepada kedua tokoh tersebut, almarhum Haji Bakri Yunus dan almarhum Haji Fahmi Umar. Baik, kepada ahli waris almarhum Haji Bakri Yunus yang akan diwakili oleh putranya Bapak Alfian Bakri, kemudian ahli waris dari almarhum Haji Fahmi Umar, kami minta kepada Bapak Evi Abrizal untuk menuju ke atas panggung, dan kembali kami persilakan kepada Bapak Hikmah Kurnia untuk menyerahkan penghargaan. Kami persilakan. Cintai, Islamic Book Fair 2022 dapat terselenggara berkat dukungan berbagai pihak. Untuk itu, mari kita simak sambutan dari Bank Syariah Indonesia sebagai sponsor utama Islamic Book Fair 2022. Kami persilakan kepada Bapak Anton Sundara, Direktur Penjualan dan Distribusi Bank Syariah Indonesia untuk menyampaikan sambutannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tanggal 1 Februari 2021,
BSI siap mengemban amanah yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia serta stakeholder, di mana BSI diharapkan mampu membangkitkan ekonomi syariah Indonesia dan kemudian juga memiliki daya saing di level global. Bapak Ibu sekalian, ada 4 pesan yang diamanahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada saat peresmian Bangsa Indonesia di Istana Negara. Itu terkait yang pertama, BSI menjadi bank syariah yang terbuka, inklusif, serta menyambut siapapun yang ingin menjadi nasabah. Kemudian juga BSI diminta untuk mengoptimalkan teknologi digital. Selanjutnya BSI diminta juga untuk bisa menarik minat kaum milenial, yang kemudian juga insya Allah menjadi cikal bakal bagi bertumbuhnya nasabah-nasabah muda yang ada di bangsa Indonesia. Kemudian juga BSI dan Presiden meminta BSI menjadi dan menjual produk-produk yang buat syariah yang kompetitif untuk memenuhi kebutuhan, terutama di segmen UKM retail, serta tidak lupa juga untuk bisa mendorong pengusaha ekonomi UMKM kita tumbuh menjadi pengusaha-pengusaha yang naik kelas ke level yang lebih baik. Berbagai upaya dan strategi terus kami lakukan dalam meningkatkan generasi dan generasi keuangan syariah di Indonesia yang juga menyasar generasi milenial. Salah satunya tentu saja adalah sebuah momen yang sangat ikonik untuk kita tercinta ini, yaitu gelaran Islamic Book Fair, di mana tahun ini alhamdulillah bisa kemudian kita laksanakan kembali. Berdasarkan riset internal Bank Syariah Indonesia, bahwa lebih dari 50% nasabah BSI adalah generasi milenial. Hal ini menjadi spirit kami di BSI untuk meningkatkan aktivasi perbankan syariah yang tentu saja harus modern, inklusi dan go digital, sehingga bisa menjadi pilihan utama masyarakat di negeri kita tercinta. Bapak Ibu sekalian, kami berharap melalui Islamic Book Fair 2022, like in BSI, maka Bank Syariah Indonesia mengusung program 100% kebaikan dengan berbagai program dan kegiatan untuk seluruh pengunjung dan tenan selama pameran berlangsung. Ini ada kegiatan juga dari BSI, Pak Aris, Pak Ahmad. Yang pertama adalah setiap pembukaan rekening online BSI, tabungan isi wadiah dan lainnya, pengunjung berkesempatan berdonasi buku sebesar Rp25.000 yang akan diberikan kepada sekolah binaan BSI Maslahat. Dan juga mendapatkan voucher diskon untuk pembelajar di seluruh tenan yang telah menggunakan kris BSI. Jadi insya Allah ini ada gimmicknya dari konsen Indonesia. Kemudian yang kedua, akan ada juga hadiah direct gift bagi pengunjung yang membuka rekening e-mas dan berbelanja menggunakan BSI Mobile. Selanjutnya yang ketiga, ada program tenan berupa hadiah saldo tabungan untuk pembukaan rekening online serta apresiasi dengan transaksi tertinggi menggunakan kris BSI. Nanti kita akan lihat seperti apa transaksi di sini, mudah-mudahan semuanya sudah bisa menggunakan kris BSI. Yang keempat, kolaborasi bersama pemerintah Republika mengadakan meet and greet serta signing buku terbaru Suluh Rindu karya Habib Rahman El Sirazi. Kegiatan bagi yang kelima adalah kegiatan bagi buku gratis di Book BSI. Kemudian yang keenam, kegiatan hiburan ada musik, nasi senada, serta games dan surprise menarik lainnya. Bapak-Ibu sekalian, yang terhormat Allah, pada kesempatan ini selain memperkenalkan produk dan layanan Bank Syariah, BSI juga akan memperkenalkan BSI dan Wadi Siwadina sebagai champion produk yang sangat diminati oleh masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat Indonesia semakin banyak yang kemudian membuka tabungannya melalui Bank Syariah Indonesia. Insya Allah BSI terus meningkatkan pertumbuhan tabungan khusus tabungan Wadiah, yang insya Allah juga akan menjadi salah satu cara kita untuk memasukkan masyarakat Indonesia sebanyak-banyaknya masuk ke dalam ekosistem perbankan syariah. Bagus sekalian, sebelum saya akhiri sambutan ini, ingin saya sampaikan satu hal, bahwa di perbankan syariah itu sebenarnya ada 3 fungsi utama. Masyarakat mungkin mengenal bahwa perbankan syariah itu hanya berfungsi sebagai perbankan saja, seperti hanya perbankan umum, dan kemudian hanya dirubah model operasionalnya di perbankan syariah. Ada 3 amanah besar di undang-undang perbankan syariah, yaitu di pasal 4, kalau saya tidak salah, insya Allah benar pada pasal 4. Yang pertama, betul, bank syariah
sebenarnya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan di mana beroperasi secara syariah. Yang kedua, ini yang kadang-kadang jarang kita sampaikan, yaitu terkait bahwa bank syariah itu harus menjadi salah satu instrumen atau suatu guru bagi pengembangan dana sosial melalui zakat, infak, sedekah. Dan yang ketiganya adalah bank syariah pun harus menjadi suatu guru utama untuk pengembangan wakaf tunai. Dan nanti kita kerjasamakan dengan Nazir tentu saja berdasarkan undang-undang yang ada. Nah, kemudian berikutnya untuk sekalian, pertumbuhan perbankan syariah ini tentu saja akan bertumbuh dengan baik dan kuat jika literasinya kuat. Masalah kita selama ini adalah literasi terkait keuangan syariah dan perbankan syariah relatif masih rendah. Sehingga kemudian kita bisa lihat bahwa penetrasi market syariah pun baru di angka sekitar kisaran 7% saja di negara di mana penduduknya mayoritas beragama Islam. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Islamic Book Fair, dan saya yakin juga di pameran ini akan ada buku-buku yang terkait dengan perbankan dan ekonomi syariah, maka mudah-mudahan ini bisa menjadi ajang yang efektif untuk meningkatkan literasi terkait dengan perbankan dan keuangan syariah di Indonesia. Insya Allah. Bapak sekalian, sebagai penutup, kami berharap acara Islamic Book Fair 2020 ini akan menjadi sinergi bank syariah, kemudian juga penerbit buku sebagai agen literasi perbankan syariah, serta kami mengucapkan terima kasih atas dukungan penuh dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah bisa mengizinkan keselenggaraannya acara ini. Akhir kata, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada segenap stakeholder atas dukungan di acara ini. Sebelum ditutup, seperti juga tadi Ibu Hikmat, ada sedikit pantun kan? Jalan-jalan ke Islamic Book Fair. Jangan lupa mampir beli buku keren terkini. Yuk ramai Islamic Book Fair, coba promo-promo dari Bank Syariah Indonesia. Demikian kami sampaikan, dari Taufik Walhidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Anton Sukarno, Direktur Penjualan dan Distribusi Bank Syariah Indonesia. Insya Allah tentu akan istiqomah untuk menyponsori acara yang luar biasa ini. Baik, sebagai rangkaian sambutan-sambutan yang terakhir, kita akan saksikan secara virtual sambutan yang pertama nanti akan disampaikan oleh Menpar RI Bapak Sandiaga Uno, kemudian juga Bapak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan sekaligus Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Alisa Patria yang sekaligus akan membuka acara ini. Kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rasulullah, Salat dan Salam pada Rasulullah, wala alihi wa sahbihi wa malam, wala hawla wa la quwwata illa billah. Salam sehat, salam bersama kita. Yang saya sampaikan kita pagi, Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, serta seluruh jajaran. Ketua Umum DPI tadi, Bapak Aris Hilman, Ketua EKB DKI Jakarta, Bapak Hikmat, pimpinan Badan Sidang Merdeka, Bapak Irfan, dan para direksi Bank Syariah Indonesia dan Ketua IBR 2022 Bapak Indonesia adalah salah satu negara dengan mayoritas penduduk yang besar, di mana membaca merupakan bagian krusial dan tidak terpisahkan sebagai bagian dari kebudayaan dan Islam Muslim. Banyak cendekiawan di dunia ini besar diawali dengan membaca, dan kini saatnya bangsa Indonesia melahirkan para cendekiawan yang berkontribusi dan kemajuan ini. Literasi Islam menemukan optimisme bangsa yang juga menjadi tema Islamic Book Fair. Semoga ini membawa pesan yang sangat jelas akan pentingnya memahami nilai Islam yang penuh dengan positivitas dan kedamaian. Islam adalah agama yang rahmat lil alamin, agama dengan misi membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Saya yakin dengan berpegang teguh pada nilai tersebut, Indonesia akan menjadi negara yang aman dan damai dengan organisasi. Industri penerbitan di Indonesia merupakan salah satu subsektor ekonomi yang masih bertahan di tengah pengukuran era disrupsi digital dan pembajakan dunia. Tahun 2021 nilai PDB subsektor ini mencapai 78 triliun. Saya yakin industri penerbitan di Indonesia akan tumbuh semakin besar dan menjadi tulang punggung ekonomi bangsa. Saya menyampaikan apresiasi tinggi kepada IKB DKI Jakarta
atas dedikasinya kepada khususnya untuk Islam. Saya berharap juga seperti adanya kemanfaatnya kemunculan Indonesia. Karena ide bukan hanya agama bagi Tuhan Ibu, tapi juga sarana edukasi bagi para pemuda. Melalui workshop dan talk show yang dikemas dengan pendekatan ini. Pada masyarakat Indonesia, ulama menghadapi pandangan edukasi Islam Indonesia. Dan jangan lupa, kalau begini menyusulkan penerbitan Indonesia dengan membeli buku yang berkualitas dan berkualitas. Maju terus literasi Islam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Ustaz tadi mengucapkan selamat atas terlaksananya kegiatan Islamic Book Fair yang ke-20 oleh Ikatan Penerbit Indonesia DKI Jakarta. Jadi menarik karena diikuti dari mancanegara, dari Malaysia ke Mesir, Arab Saudi, Uni Eropa, dan lain-lain. Dan harapannya kegiatan ini akan menjadi pembuka cakrawala bagi setiap pengunjung untuk bisa berinteraksi, mendapatkan sumber-sumber ilmu baru, dan menjadi ajang tukar gagasan, tukar informasi, dan jalan dunia untuk semua. Sekali lagi selamat berkabung, selamat seluruh penyelenggara IBF, salam kenal dan berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, nata tayangan bukan bicara pernah disampaikan. Hadirin semuanya, panitia dan pengunjung IBF ke-20. Puji syukur tidak dihentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita semua bisa berkumpul menghadiri pembukaan Islamic Book Fair atau IBF ke-20 tahun 2022. Meski tak bisa hadir secara langsung, bersama Pemkot DKI Jakarta, kami semua sangat bangga Jakarta memiliki event generasi tahunan yang sangat khusus, yaitu IBF DKI Jakarta. Untuk itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mengucapkan selamat dan sukses atas penyelenggaranya IBF ke-20 DKI Jakarta. Semoga IBF ke-20 dengan tema literasi Islam membuka optimisme bangsa ini berjalan dengan sukses, aman, penjualan masif, dan dihadiri oleh banyak pencobaan Islam di Indonesia. 20 kali pelaksanaan IBF ini tentu saja bukan angka yang kecil untuk sebuah event yang sangat besar, pengaruh, dan manfaatkan untuk mencerdaskan kehidupan kita. Ingat, we are what we live, dan artinya kita adalah apa yang terhadap. Bacaan kita 20 tahun lalu adalah apa yang menurut kita sekarang. Dan bacaan kita sekarang ini adalah apa yang akan menurut kita 20 tahun ke depan. Diri kita, generasi kita, dan bangsa kita. Hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu harus kami sampaikan bahwa IBF adalah sebuah konsistensi dan komitmen yang patut kita apresiasi dan kita contoh. Kenapa? Karena memang tidak mudah untuk mengulangi perempuan. Sangat berbeda dengan membuat event kuliner, fashion, otomotif, atau elektronik yang biasanya ramai itu. Namun begitu, IBF mematahkan anggapan itu. Kita semua patut berbangga acara IBF KPI DKI Jakarta telah ramai dihadiri para pencinta buku dari berbagai daerah Indonesia, bahkan mancanegara. Dan hari ini, alhamdulillah, setelah hampir 2 tahun istirahat karena pandemi COVID-19, IBF bisa hadir kembali dengan lebih meriah dan penuh antusias. Meminjam istilah anak-anak muda sekarang, IBF 20 ini adalah sebuah bukti fans atau sebuah balas dendam perempuan, buat kerinduan para peserta untuk bertemu dan merasakan kembali suasana pameran buku yang ramai dan penuh kegiatan. Para hadirin yang saya hormati, kepada para setiap perempuan, para penerbit komunikasi aktivis literasi, para pembaca penjual buku, pada momentum yang berbahagia ini, izinkan saya berpesan satu hal dengan tema IBF kali ini,
lalu optimislah, lalu bersikap positiflah. Bahwa meski disrupsi digital, disrupsi generasi, dan disrupsi pandemi telah terjadi dalam 20 tahun terakhir hingga membuat banyak sektor merugikan, tapi insya Allah dunia perempuan tetap akan eksis, mampu beradaptasi sekaligus memberikan manfaat positif untuk rakyat Indonesia. Bahkan saya lihat dunia pendidikan hukum semalam menemukan berbagai peluang bisnis baru untuk berkembang lebih baik lagi. Tolong terus meningkatkan kreativitas plus kolaborasinya dengan berbagai pihak. Kami dari Pemprov DKI Jakarta insya Allah akan selalu siap berkomitmen untuk terus meningkatkan literasi warga Jakarta, termasuk melalui pameran di daerah. Selamat dan sukses sekali lagi terakhir dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini di BF20 KPI DKI Jakarta saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Salam berarti Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian Islamic Book Fair ke-20 tahun 2022 resmi dibuka. Dan untuk memeriahkan momen ini, kami undang ke atas panggung nama-nama berikut ini untuk melakukan prosesi pembukaan secara simbolis yang kami cintai kepada Profesor Dr. Kyai Haji Didin Hamiduddin, kemudian Kyai Haji Tubagus Ahmad Dahlani Idrus, dan Bapak Amin dari Dirjen Bimas Islam, Bapak Anton Sukarna, Bapak Aris Hilman Nugraha, Bapak Hikmat Kurnia, dan Bapak Mahmud Anies Baswedan, untuk melakukan pembukaan secara simbolis yaitu dengan menyentuh layar LED yang telah kami siapkan. Para hadirin yang saya muliakan, mari bersama-sama dengan semangat yang optimis kita buka bersama IBF kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhai segala aktivitas yang kita lakukan. Amin. 3, 2, 1 menghadap kiri. Iya, menghadap ke kiri, tangan tetap ditempelkan. Baik. Islamic Book Fair, bangun generasi cerdas dan Islami. Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan demikian selesai sudah pelaksanaan prosesi pembukaan Islamic Book Fair yang ke-20 di tahun 2022. Mudah-mudahan akan memberikan manfaat bagi kita bersama dan mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian kami dari panitia mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.